berita update Leslar hari ini, mari simak sampai habis dan hadiahkan subscribe Anda, like videonya serta tuliskan komentarnya. Oke, inilah beritanya. Dapat kado dari suami, tas mewah Lesti Kejora harganya bikin melongo. Pedangdut kondang Lesti Kejora usianya bertambah 1 tahun. Seperti biasa, di hari bahagianya itu dirinya mendapat hadiah mewah dari sang suami yakni, tas mewah. Lesti Kejora juga dikenal sebagai publik figur yang hobi mengkoleksi tas mewah. Namun, tak jarang juga dirinya terlihat mengenakan fashion item dari brand lokal. Maka tak heran, jika gaya busana serta hidupnya kerap kali jadi sorotan publik. Lewat penelusuran di akun Instagram @lesti.fashion, Lesti Kejora dan Rizky Billar tampak merayakan ulang tahunnya di sebuah kapal mewah. Tentunya kedua pasangan ini kompak pakai dress code yang senada. Nuansa dress code yang dipakai Lesti berwarna putih dan emas, sedangkan Rizky Billar mengenakan warna biru dan putih. Tak lupa juga Lesti terlihat memamerkan kado tas mewah dari suaminya itu. Dilansir dari akun fashion yang sama, hadiah tas itu berasal dari brand Hermes. Tas tersebut merupakan keluaran seri Hermes Kelly Slier 25 Tricolor Bleu-Brum, Vert Jade and Gold Epsom Palladium Hardware. Tak tanggung-tanggung harga tas itu dibanderol hingga mencapai sekitar 511,9 juta rupiah. Unggahan detail harga tas hadiah dari sang suami itu tentu saja menuai komentar dari warganet. Tak sedikit juga warganet yang terkejut hingga melontarkan komentar lucu. Warna tasnya bikin jiwa ini meronta-ronta ingin nyolong, komentar seorang warganet. Cakep banget warna tasnya, semoga rezekinya lancar terus ya pap, ujar warganet lain. Warganet lain juga ada yang menanyakan kira-kira berapa buget yang dikeluarkan untuk membahagiakan hati istri. Kira-kira total bugetnya berapa nih yang keluar? Bantu ngitung, kata warganet tersebut. Berkah banget rezekinya, aku juga mau punya suami kayak gini, tambah komentar salah satu warganet selanjutnya. Lesti Kejora undang Afgan di pesta ultah Rizky Billar. Papa Abang L, idola saya, Lesti Kejora mengundang Afgan di pesta ulang tahun Rizky Billar. Diketahui Afgan adalah penyanyi yang diidolakan Rizky Billar. Saat merayakan pesta ultah Rizky Billar yang ke-27 tahun, Lesti Kejora pun mendatangkan Afgan sebagai surprise untuk suaminya. Melihat Afgan bernyanyi di pesta ulang tahunnya, Rizky Billar langsung kegirangan. Momen Afgan bernyanyi di pesta ulang tahunnya itu pun dibagikan Rizky Billar di Instagram story-nya. Tampak Rizky Billar merekam momen Afgan bernyanyi di atas panggung tepat di depannya. Setelah merekam Afgan bernyanyi, Rizky Billar langsung mengarahkan kameranya ke Lesti Kejora. Tampak Lesti Kejora sedang melihat Afgan dan ikut bernyanyi lagu yang sedang dinyanyikan. Saat itu, Rizky Billar langsung mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora karena sudah mengundang idolanya di pesta ultahnya itu. Terima kasih sudah mengundang penyanyi idola saya, kata Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Lalu Rizky Billar juga menyatakan perasaan cintanya kepada Lesti Kejora. Love you, ujar Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Kemudian Lesti Kejora pun tersenyum ke Rizky Billar dan kembali melihat Afgan bernyanyi. Tampak Rizky Billar mencubit pipi Lesti Kejora dan mengelus kepala istri tercintanya. Di acara pesta tersebut, keinginan Rizky Billar untuk berduet dengan Afgan pun tercapai. Tampak Rizky Billar dan Afgan duet di atas panggung. Pada pesta ultah Rizky Billar, dress code yang dikenakan berwarna merah maron. Terlihat Rizky Billar, Lesti Kejora, Abang L dan para tamu kompak mengenakan